Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat biasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dengan malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul di kediaman Bapak Marjono dalam rangka untuk istilahnya pembukaan ya, membicarakan mengenai rencana prosesi pernikahan dari Mbak Mas Muhammad Anton dan Mbak Nariana yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada malam hari ini untuk membicarakan kelancaran acara yang insya Allah dilaksanakan tanggal 20 November tersebut bisa terlaksana dengan lancar semuanya, amin, tanpa ada halangan suatu apapun. Di sini saya sebagai pembukaan dari istilahnya katanya dari Mbak Lia. Sebelum kita mulai, maka kita membuka acara ini, kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, sebaiknya nanti untuk rundown acaranya, walaupun kita mungkin simple dan santai ya, tapi mungkin tidak bisa sepaneng, bisa sambil nanti ngobrol-ngobrol seperti biasa. Namun ada baiknya untuk acara pada malam hari ini yang pertama adalah pembukaan yang saya sampaikan sendiri. Kemudian yang kedua nanti saya mohon ucapkan selamat datang maupun sambutan dari tuan rumah yaitu dari Bapak Marjono. Kemudian yang ketiga yaitu langsung saja nanti untuk pemaparan rundown acara yang insya Allah nanti akan kita laksanakan pada hari H Sabtu tanggal 20 November tersebut oleh WO. Nanti monggo silakan nanti siapa yang memaparkan. Kemudian yang keempat adalah acara ramah tamah. Monggo nanti untuk acara ramah tamah bisa disampaikan nanti apa-apa saja yang mungkin dalam pemaparannya nanti masih ada yang belum jelas ataupun ada tadi belum tak sampaikan ini mau disampaikan. Monggo silakan nanti untuk bisa sambil santai ya, mau. Kemudian acara yang terakhir yaitu adalah penutup ya. Itu ada beberapa acara yang akan kita laksanakan dan akan kita lalui pada malam hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara yang kedua, ucapan selamat datang dan sambutan yang akan disampaikan oleh tuan rumah yaitu Bapak Marjono. Kepada Bapak Marjono kami persilakan. Monggo. Saya ucapkan segala puji untuk semuanya, terutama Mbak yang kemarin sudah ketemu di sini. Lupi dan emasnya kemarin baru sempat rawuh. Selamat datang Mas. Yang kedua matur nuwun Pak Kepala Sekolah untuk saya. Dan yang selanjutnya Mbah Tulus Bini Sepuh. Sekolah rawuh Mbah. Dan sedaya semuanya terutama mbak-mbak saya karena saya paling rakil semuanya saya sebut mbak dengan jumlah total mbak 13 dan dari saya nanti 9 mbak tidak ada perubahan sejak kemarin dan selanjutnya pun monggo semuanya saya pasrah ke Mbak Oni dan anak saya ulangi Mbak Suti dengan anak saya Endang berarti nanti ya semua lepas serahkan. Semoga nanti tanggal 20 jam jinya
lancar. Amin. Dan tidak ada halangan, semuanya dapat yang berkah. Allahumma amin. Itu dari saya, Mbak, semuanya monggo dipun tembuk semua. Rundown acara yang akan kita lalui pada hari H 1 tanggal 20 November 2021 oleh pihak meeting organizer. Untuk pihak WO kami persilakan. Monggo. Muhammad Anton Putra.